Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Pastinya aku sangat-sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita, semoga semuanya dalam keadaan sehat serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini adalah dari penyanyi legend lagi guys, yang berasal dari Malaysia. Penyanyi ini sangat-sangat terkenal banget ya, terutama di tahun 90-an. Bahkan dengan hari ini, penyanyi ini selalu saja mendapat undangan dari acara-acara music terkenal ya guys, kayak di Indonesia, di Malaysia, di Brunei Darussalam. Penyanyi ini selalu menjadi pemikat ya, atau ikon ya, dari penyanyi rock atau slow rock dari Asia Tenggara guys ya, yaitu adalah Cert ya. Purna, yang kali ini dia menyanyikan lagu Purnama di konser Isabella. Wow, apalagi terutama tuh khusus bagi vokalisnya guys, yaitu adalah Ami. Oh, aku sangat ingin tahu nih bagaimana suara Ami Cert pada saat muda nih guys ya. Masih sangat muda di sini, dan itu powernya pasti gila banget guys ya. Oke, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan kita akan mereaksi dari channelnya Aku Ami 444 ya. Kita support dulu mengklik subscribe serta aktifkan notifikasi sebagai tanda apresiasi kita terhadap channel ini guys, dan kita perbesar aja layarnya karena aku udah sangat bersemangat ya bagaimana aku akan mereaksi Cert dia nyanyikan lagu Purnama di konser Isabella. Dalam hitungan 3, 2, 1, play. Wow, ini videonya udah lama banget guys ya, agak buram-buram gitu ya. Oh, guys, gila, ini gila guys. Oh, ada plus minusnya ya. Minusnya itu videonya memang masih kurang ya, masih kurang bagus mungkin karena di masa itu belum terlalu teknologi belum terlalu canggih ya untuk video. Tapi audionya keren banget guys, terkhusus bagi suara vokalnya itu seraknya itu guys, seraknya, waduh, rocker banget di sini. Ayo kita play lagi ya. Ini gila nih penyanyi ini, komisar ini memang power banget suaranya guys. Penontonnya guys ya, ini semuanya penggemar setia dari Cert guys ya. Gila suaranya. Ini parah banget suaranya guys ya. Kalau menurut aku ketika ia di usia berapa nih ya, kayaknya di usia 25-an ya guys ya. Waduh. Keren banget ya, ada emosi di sini ya. Bagaimana suara serak rockernya itu guys, memang sangat kuat karakter dia. Ternyata Ami Cert dulu memang gila banget powernya guys ya. Gila ya. Temponya juga bagus ya guys ya, tempo. Warna vokalnya itu yang luar biasa banget guys. Wow, ini ada lead gitar ya guys ya. Thank you.
top skill dewa di mengitarnya guys ya. Wow, totalitas banget ya guys ya, keren ya rocker yang band rocker yang satu ini guys. Guys, sekarang udah jarang banget ya yang memiliki suara yang seperti vokalnya Bang Ami ini. Udah jarang banget guys, karena mencari vokal-vokal yang seperti ini itu susah ya. Punya karakter vokal yang seperti Bang Ami ini susah banget guys. Wow, kita play aja lagi ya. Ini menurut aku penyanyi rocker terbaik ya guys ya. Wah, persembahan musik yang biasa. Wow guys, aku baru saja mereaksi ya, Sir ya, menyanyikan lagu Purnama di konser Isabella. Aku nggak tahu nih berapa usia Bang Ami di sini ya pada saat konser ini, tapi dia terlihat sangat muda dan suaranya power banget guys. Gila suara powernya ya. Dan sekarang sangat jarang ya kita menemukan suara-suara yang seperti karakter vokal Bang Ami ini guys. Itu sangat khas ya dan sangat kental aura rock ya yang ada pada karakter vokalnya tuh. Dan pantas saja kalau menurut aku dia menjadi legendnya dari para legend penyanyi Malaysia guys. Bukan hanya Malaysia ya, tapi di Indonesia Sir ini sangat sangat terkenal ya, bahkan hingga dengan hari ini ya. Itu dari tahun 90-an guys. Dari awal tahun 90-an Ami Sir ini udah merambah dunia musik ke Indonesia guys ya, dan belum tertandingi ya di era tahun 90-an Bang Ami Sir, dan masuk lagi band-band papan atas Malaysia itu guys. Dan musik Malaysia memang pernah merajai di tahun 90-an guys. Bahkan dengan hari ini masih banyak saja penyanyi-penyanyi yang cover lagu-lagu Malaysia guys. Itu ada banyak ya lagu Malaysia di cover oleh penyanyi Indonesia seperti Zidin Zidane ya guys ya, dan juga Triswaka, ada Adlani Rambe yang cover lagu ini ya, lagu dari Eksis ya, lagu Buih Jadi Permadani atau Mengintip dari Tirai Kamar, serta masih banyak lagi ya guys ya lagu-lagu Malaysia yang di cover, kayak Isabella juga ada, Bulan Suci Dalam Debu. Pokoknya lagu Malaysia itu memang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia guys ya, sampai dengan hari ini. Oke lah guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi. Serta aku ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.